setting lagi, Dan. Kurangi speed. Tunggu. Pak. Pelanin. Saya mau loncat. Hitungan ketiga ya. Berapa? Satu. Dua. Tiga. Emang siapa, Pak? Katanya bus ini lagi dibajak, kok girang banget. Emang begini kita dari awal. Pasti mau sulap nih. Ayo. Kan saya datang ke sini nganterin tebusan. Ini kita jadi COD-an enggak nih? Siapa isinya nih? Ini yang kalian minta. Bos, uangnya, Bos. Hitung dulu benar enggak itu? Entar jangan-jangan dua. Bukan itu. Hitung di dalamnya ada apa itu? Entar dulu, kita negosiasi di belakang dong. Oh iya, negosiasi dulu deh. Dia bawa ke belakang nih. Udah bawa aja deh Pak Dikanya, bawa. Jangan dong. Andika. Nah, bawa ke belakang ya? Iya. Pakai pengaman ya. Emang saya mau ngapain. Sandra aja nih, Pak. Ini biar saya yang bawa ke belakang mereka berdua. Tenang, semua udah saya atur. Kamu tenang aja. Ikutin aja dulu sementara. Ikut ya. Oke. Ini saya bawa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bawa aja, Mas. Gak apa-apa, aman. Gak apa-apa, aman. Ah, kenapa gak apa-apa? Bang, misi ya, Bang. Wen. Udah, jangan banyak bergerak kamu. Gue bilang, Lepasin dong. Saya juga suka mainan. Hah, Anda sudah dikepung. Nyerang. Komandan minta lepasin begitu. Kata komandan. Jangan. Duduk. Di mana? Aku belum nyandra nih. Yam, gua belum nyandra kan? Belum. Anda udah ketepung ya. Ampun. Kamu macam-macam ya berani-beraninya. Kamu enggak tahu siapa kita? Saya itu pura-pura jadi penumpang. Ini anggota kami semua. Ya, betul. Siapa dia, Ki? Tadi saya sudah pura-pura ngumpulin HP saya yang satu. Saya punya HP satu lagi. Saya sudah mendapatkan bukti dari Badan Intelijen Nasional kita. Wow, apa cepat ini? Nama asalnya adalah Chico Jericho Jarumilin. Wow. Salah satu sosok laki-laki yang sangat visioner. Wow. Karena cuma dia satu-satunya orang yang buka bisnis jauh-jauh hari sebelum pandemi. Dia punya bisnis filosofi kopi. Kirain visioner. Tapi ternyata komandan, dia sangat multi talenta. Jadi pengusaha bisa, pembajak bisa, aktor bisa, produser juga bisa. Cuma satu yang dia enggak bisa. Dia enggak bisa balikan sama Laudia Cynthia Bella. Ampun. Gak apa-apa, tapi sudah bahagia dengan istrinya Putri Marino. Hey, ini penjahat, kenapa ditempatkan ini? Paham gak sih? Iya, nah dulu sebelum jadi istrinya, dia pernah nembak Putri Marino secara unik. Nembaknya di minimarket. Ganteng-ganteng gak modal lu ya. Emang gimana? Kebayang gak sih bagaimana adegan nembak di minimarket ya kan? Iya. Putri, kau mau gak jadi pacar aku? Terus Putri jawab, aku mikir-mikir dulu ya, mau pulsanya sekalian gak? Ternyata bukan Putri Marino, tapi Putri Marim. Tapi guys, yang paling keren adalah dia cuma pacaran 3 bulan sama Putri Marino langsung dinikahin. Tepuk tangan. Bentar, pacaran 3 bulan terus dinikahin. Lu emang kalau mau nikahin orang harus ada masa trainingnya dulu? Masa probation kan? 3 bulan. Ya enggak sih? Terus gue nyari bini apa nyari karyawan tetap? Atau jangan-jangan Putri Marino pas pacaran sama dia pakai baju hitam putih. Lagi magang. Magang. Tapi keren.
keren. Pacaran 3 bulan, nikahnya langgeng sampai sekarang. Karena kebanyakan orang pacaran 5 tahun, nikahnya 3 bulan. Aduh, bukan. Mohon maaf. Bentar, lu jangan sembarangan. Lu enggak 3 bulan. Berapa, Wen? 3 minggu. Dan yang paling keren adalah, kenapa Putih Marino cocok banget sama Chico Jericho? Karena Putih Marino tuh orangnya sederhana, ya kan? Makanya abang suka sama Putih Marino karena sederhana. Bahkan saking sederhananya Putri, waktu pernikahan dia gak mau di make up. Biar natural. Itu wajar, karena Putih Marino cantik. Kebayang gak kalau gua nikah gak make up? Ya gak? Iya, yang ada apa tamu undangannya bingung. Kok Adul nikahnya 2 kali? Terima kasih. Segitu komentar Bang Adul. Baik, acara selanjutnya pembacaan puisi ya. Interogasi. Ini Anda boleh pulang, boleh pulang apa? Kita interogasi dulu. Makasih, itu ada interogasi pertanyaan. Oh iya, dua apa lagi? Tadi pada saat Anda sibuk. Ya. Boleh fotonya ke sini? Oke. Nah, ini ada foto keluarga. Kiki pegangin. Oke, ini foto keluarga Chico Jericho. Ada Chico, Putri Marino juga anaknya. Wow. Melihat foto kamu dengan keluarga tercinta seharmonis ini, kenapa kamu tega melakukan ini terhadap kami semua? Anda pemilih main ini loh. Iya. Kok bisa-bisanya ngebajak kita semua? Disuruh sama tim kreatifnya. Jangan ngomong begitu. Disuruh sama tim kreatifnya, seharian gua baca skrip itu dari kemarin sebelum syuting. Bernama lengkap Chico Jericho Jalumilin. Berusia 37 tahun, ternyata kamu itu berdarah Batak dan Thailand. Betul, Chico? Betul. Marga apa berarti? Nyokap gue baru Pangabean. Pangabean. Iya. Yeah. Maksudnya namanya Thailand. Bukan Chico Jericho dong kalau dari Thailand. Jarumilin, Jarumilin. Chico Jericho. Itu kalau dia dari Thailand. Yeah. Kalau dia dari warung, Chico Jerigen. Chico Jericho karena sendiri. Nah, kalau berdua Chico Jeritom. Chico Jericho. Karena orangnya rada-rada pendiam. Okay. Kalau suka teriak-teriak, Chico Jeritan.